Ya, pada video ini saya akan melihat batang buca yang pernah melting dan hilang semua daunnya. Saya celupkan di akuarium ya. Kita lihat apakah tumbuh daun baru. Kita ambil dulu ya, guys. Ya, ini batang bucanya yang saya celup serendam selama 1 minggu lebih. Setelah lagi ya, batang buca ini saya satukan, saya ikat pakai benang ya. Oke, mari kita lihat ya, kita taruh di wadah. Oke, kita gunting dulu untuk pengikatnya benang ini. Ya. Susah ini. Setelah dibuai katanya kita melihat batangnya ada ya. Tumbuh kehidupan baru cek yang sudah di batang karena sedikit daun walaupun sebentar kita melting ini ya. Nah ini ya. Ada tanda kehidupan ya. Aduh agak buram kok merahnya ini. Nah teman-teman, mau tumbuh tunas tunas. Tumbuh tunas baru itu. Tunas baru. Masih kecil dan terlihat jelas kalau mata bisa melihat ini. Ya, karena kameranya jelek ini jadi yang lebih jelas untuk gambar terus masih ada lagi nih guys cukupnya ya. Terlihat lagi kalau kita lihat yang lainnya ini juga sudah ada teman. Nah itu ada guys tuh tumbuh tunas baru itu masih kecil ya. Ini bisa tumbuh ini walaupun tanpa ada daun tunas baru hanya batang saja ini bisa juga ada ini juga ada ini walaupun tanpa ada daun sisanya lihat kan jelas bisa tumbuh ini tidak sempat jelas lagi nih kan? Jari tangan saya tuh nah itu ada tunas baru tuh guys dan ini ada akar-akarnya baru numbuh ini dari tunas baru tersebut jadi, walaupun tanpa ada daun numbuh walaupun tanpa ada sisa daun sekalipun karena waktu melting dan rontok semua bisa untuk tumbuh lagi akarnya guys akarnya yang itu masih baru ya pada hijau lihat kalau ini ada daunnya oh ini ada daunnya sih sedikit satu lembar aja dan tumbuh juga ada juga tunas-tunas barunya nih ini lah ini. Mungkin yang lainnya nanti akan menyusul tumbuh ini mas-mas baru ini ada kita cek semua nah, itu agak besar itu untuk tunas baru tumbuh dari tangan kita lihat tunas sudah tumbuh. Jadi untuk batang buca yang pernah melting walaupun ada daun ataupun tidak yang penting masih hijau untuk batangnya jangan dibuang ya itu nanti akan tumbuh tunas-tunas baru seperti ini ya sayang kalau dibuang nah, itu tunas baru ya guys ya bila punya buca yang udah melting disimpan saja.